akhirnya kita bisa berkumpul juga ya. Iya ya, Kak Putri. Iya, tahu-tahu kalian udah hamil besar kayak gini. Iya nih, lagi hamil. Kok bisa ya? Bisa orang. Iya kok Kak Putri belum hamil-hamil sih? Iya nih, aku udah nikah lama, tapi buat aku gak ngis-ngis, kayak gini aja. Nah, sadar ya Kak Putri, suatu saat juga pasti Allah kasih. Yeay! Ya, makasih ya. Kurang gizi kali Kak Putri. Kamu gak boleh gitu, kamu kan lagi hamil ya, harus amit-amit jabang bayi. Kenapa sih? Kamu kok gitu sih, kalau jadi berubah, kita kan bestian. Iya, aku tahu. Udah nggak apa-apa, namanya ibu hamil kan, suka sensitif. Udah, sekarang kita mending senang-senang aja. Kamu hamilnya berapa bulan sih? Kok kecil banget? Kok 9 bulan kok? Sama kan kayak kamu? Hah? 9 bulan? Emang ada yang 9 bulan segede gini? Aku juga 9 bulan gede banget loh. Kalau kata orang-orang sih banyak yang bilang aku kembar 12 ya, karena gede banget. Kayaknya kalau kamu cuma satu deh. Masa sih? Rasanya sama aja deh. Enggak tuh. Aku mau gede, kamu kok kecil sih? Iya sih, kandungan aku emang kecil. Tapi emang salah ya kalau kandungan aku kecil. Enggak sih, enggak salah. Cuma kayak kelihatan kurang gizi aja gitu. Emang Yun, perut kamu sudah gini, kamu ngidam apa? Iya, emang kamu ngidam apa? Ah, apa aja weh. Soalnya aku mah ngidamnya banyak banget. Terus yang enak-enak. Terus kadang juga yang aneh-aneh juga sih. Terus semua aku bisa kebeli, keturutin. Gak ada tuh yang gak bisa aku beli. Semuanya pasti bisa. Oh gitu, pantes ya perut kamu gede, perut aku kecil. Soalnya aku kalau ngidam semut goreng, kodok rebus, terus... Kok aneh sih? Iya, terus kalau pengen yang mahal-mahal juga pasti gak kebeli. Ini perut aku kecil. Mantesan perut kamu kecil banget, orang kamu ngidamnya juga yang kayak gitu. Semut goreng, terus kodok rebus, apa sih kok yang kayak gitu-gitu aja? Gak apa-apa deh, kamu kan halang kaya, aku halang miskin. Iya dong. Kamu kok gitu sih? Kan aku juga punya hati, kamu gak boleh gitu. Ya udah maaf sih, ya, cuma kayak gitu doang, diambil hati kamu mah. Apa sih kamu? Kan orang-orang beda-beda. Ya tapi gak usah dorong-dorong lah. Ya udah, jangan dorong-dorong. Ya udah. Ih, kok kalian malah jadi berantem sih? Abisnya nih dia gak asik. Kamu gak asik. Udah, aku pulang aja. Kalian berisik sih, berantem terus. Udah, aku juga. Ih. Kamu. Kamu jahat banget sih. Sampai aku jatuh kayak gini sakit tahu. Mana kamu tuh kecil lagi. Emang kamu doang yang sakit? Aku juga sakit. Aduh, kok perut aku juga sakit gini sih? Duh, aku juga sama sakit. Kak Putri, bantuin kita dong. Aduh, Kak Putri. Sakit. Sakit. Kak Putri. Sakit banget. Kalian ini kenapa sih sampai lahiran aja mau barengan kayak gitu? Masa aku harus bantuin kalian berdua sih? Aduh Kak Putri, aku butuh bantuan Kak Putri, bantuin aku dong Kak. Aduh sakit. Bukan orang kaya, apa-apa bisa sendiri, apa-apa bisa beli. Masa minta tolong sama aku sih, gengsi dong. Iya Kak Putri, maaf ya, tadi aku udah sombong ke Kak Putri. Aduh sakit. Kalau aku tolongin, nanti dia seenaknya lagi sama aku. Putri aku dulu dong, Kak Putri. Aduh, Kak Putri aku dulu aja. Aduh, tarik nafas. Aduh, kok dia dulu sih, Kak Putri? Kak Putri mau dibayar sama aku berapa deh? Sama aku bayar aja. Aja lagi kayak gini, Yun.
juga. Tapi sakit banget. Aduh. Aduh. Kok bayinya sehat sih? Wah, bayi kamu ternyata sehat sekali, Alia. Banget ya, bayinya lucu banget. Wah, alhamdulillah ya, Kak Putri. Bayi aku sehat banget. Oh. Aduh, Kak Putri, ini aku gimana dong? Aduh, sakit banget. Aduh. Kak Putri gimana? Anak aku pasti lebih montok kan? Lebih sehat kan daripada anaknya Alia? Iya sih, bayi kamu lucu banget, cantik banget, tapi bayinya segini. Hah? Emang itu benar Kak Putri itu anak aku? Iya benar Yun, ini anak kamu. Lihat aja tuh mukanya mirip sama kamu, imut banget. Enggak. Kayaknya perut aku masih ada deh, soalnya kan banyak orang yang bilang anak aku kembar 12. Gak ada Yun, tadi aku udah periksa perut kamu udah kosong, udah kempes gitu. Ih kayaknya itu anak aku deh ketukar, kamu tuker ya? Enggak Yun, ini anak aku. Ih, kayaknya ini anak aku deh ketukar. Enggak, ini anak kamu, aku. Kan kamu dari kecil. Enggak. Yaudah deh. Iya sini. Iya. Maaf ya Yun, kamu sih abisnya julid terus. Karena besar itu belum tentu baik. Kamu jangan lihat dari covernya dulu. Aku mau pulang aja. Oh, Yuni kok malah pingsan. Alia juga udah pergi. Kemana ya mas? Aku lihat sendiri di sini. Jadi, aku mau pulang aja.